بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سجاهترا، سلام محبه، dan سلام permuafakatan. Saya Sofia Nadirah binti Muhammad Fazil, pelajar tahun 1 Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, merupakan calon bagi kerusi fakulti untuk pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia pada kala ini. Berpaksikan moto pembangunan insaniah membentuk keterampilan mahasiswa, saya membawakan 4 perkara. Perkara yang pertama iaitu berusaha yang pertama, saya akan berusaha menambah baik sistem pengangkutan, terutama pengangkutan ke kampus bandar. Apa yang saya berkatakan di sini ialah seperti mana yang kita lihat pada masa kini, pengangkutan ke kampus bandar sangat merunsingkan dan permasalahan ini bukan sahaja menjadikan permasalahan yang seperti satu rutin harian yang membimbangkan, tetapi juga membuatkan para mahasiswa kelewatan ke kelas. Dan saya kira perkara ini bukan sahaja membazir masa tetapi juga mengganggu konsentrasi dan tumpuan serta komitmen mahasiswa. Dan perkara kedua iaitu berusaha yang kedua yang akan saya bawakan ialah saya akan berusaha mempercepatkan pemindahan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat dari kampus bandar ke kampus induk. Berikutan pengangkutan, masalah pengangkutan ke kampus bandar yang merunsingkan dan tidak memuaskan, saya kira adalah amat sukar untuk mahasiswa berulang-alik dari kampus induk ke kampus bandar. Dan saya akan berusaha untuk mengusulkan perkara ini supaya para pelajar dapat belajar dalam keadaan yang kondusif, seterusnya melahirkan mahasiswa yang produktif. Perkara ketiga, bergerak kepada berusaha yang ketiga yang akan saya bawakan ialah saya akan berusaha mempertingkatkan pencapaian akademik dan juga kemahiran insaniah para mahasiswa Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Bukan sahaja akademik yang kita pentingkan, bukan sahaja kemahiran pertuturan ataupun komunikasi yang kita pentingkan, tetapi juga kemahiran insaniah. Mengapa saya perkatakan begini? Kerana apa? Pembawaan diri kita itu yang lebih penting dalam kita menjadi mahasiswa yang intelektual juga berketerampilan. Perkara keempat yang saya akan bawakan iaitu berusaha yang terakhir. Saya akan berusaha memperjuangkan idealisme mahasiswa ke arah memartabatkan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Saya pasti ada dalam kalangan mahasiswa yang mempunyai idea-idea yang, dan buah fikiran yang kreatif untuk menghasilkan pembangunan yang inovatif. Dan saya ingin bersama-sama mereka untuk menyuarakan idea mereka dalam mengharumkan lagi nama universiti tercinta ini. Justru itu, saya menyeru mahasiswa-mahasiswi warga Universiti Tun Hussein On Malaysia agar bijak dalam memilih pemimpin dalam kita ke arah pembangunan yang inovatif dalam kita mengharumkan lagi nama universiti kita tercinta ini. Akhir kata, mengundur diri. Ingat kecil, ingat Sofi. Kecil-kecil cili padi. Sayalah Sofia Nadirah yang anda cari. Ketahuilah bahawa undian anda sangat bermakna dalam kita mencorakkan kecemerlangan kita bersama dengan mengangkat nama Universiti Tun Hussein On Malaysia, universiti terhebat Malaysia. Sekian dari mahasiswa untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.